Inilah 517 mahasiswa baru Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta yang mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB ISI tahun 2022. Fakultas Seni Rupa mengajak mahasiswa barunya bergotong royong membuat bangunan joglo dari bambu yang dinamakan Istana Seni Rupa. Lewat kegiatan ini, mahasiswa baru diajak mengedepankan prinsip gotong royong sebagai simbol membangun Indonesia untuk bangkit kembali setelah dihantam pandemi. Meski terbilang rumit, mahasiswa saling bahu-membahu merangkai, menyambung bagian bambu, memasang atap, hingga mengisi dinding dengan karya seni. Semua dilakukan secara kolektif dengan mengedepankan sikap toleransi. Bergotong royong, saling berbagi, dan saling toleransi di sini akan digugah untuk mahasiswa baru yang sebelumnya belum berkenalan, sebelumnya belum saling interaksi. Interaksi di sini mereka akan menjadikan satu kegotong royongan, satu keinteraksian bersama, saling toleransi. Tidak ada yang lebih cepat, lebih lambat, tetapi mereka bersama dalam satu waktu. Lalu Ilham Ramadi, mahasiswa baru ISI Yogyakarta asal Lombok Nusa Tenggara Barat mengaku baru pertama kali membangun sebuah rumah joglo. Namun demikian, ia dan teman-temannya mengaku tertarik dan antusias dengan konsep gotong royong yang diberikan oleh pihak kampus sesuai tema penguatan peran mahasiswa yang adaptif, eksploratif, dan kolaboratif menuju recovery kehidupan. Senang karena bisa bergaul sama kawan-kawan kan, saya juga dari luar Lombok gitu. Terus bisa ketemu teman-teman dan gotong royong bersama di sini. Tahu bentuk joglo? Belum. Belum. Ini baru ya, ini baru pertama kali. Pertama kali. Anang Zainuddin, Jogja TV.